kau tu bakal jadi anak aku tau. Kau hormat sikit mak kau. Panggil aku mami sekarang. Pelakon jelita yang juga seorang ibu, Fatin Afifah baru-baru ini telah berjaya mencuri perhatian netizen apabila dia tampil membidas komen netizen yang agak biadab terhadapnya. Video itu yang dimuat naik Fatin Afifah di TikTok juga dipuji netizen kerana dilihat bersahaja dan santai ketika membalas komen individu itu. Individu itu dilihat menanyakan soalan itu ketika Fatin melakukan siaran langsung, live di TikTok. Fatin kemudiannya menjawab secara bergurau di mana individu itu akan menjadi anak tirinya kelak. Hanya gurauan semata-mata, Fatin juga tidak menyangka bahawa video itu kemudiannya menjadi tular di aplikasi popular itu. Netizen juga rata-ratanya berasa terhibur dengan jawapan yang diberikan pelakon tentang bulan itu. Best ke rampas suami orang? Hey, Mimi B. Kau tu bakal jadi anak aku tau. Kau hormat sikit mak kau. Panggil aku mami sekarang. Hormat aku sikit. Bapak kau yang kejar aku. Hormat sikit bakal mak tiri kau ni. Kau ajar sangat ni. Ha? Kau tahu tak level mak tiri tu? Sama dengan level mak kau tau. Tiba-tiba dia reply, bapak saya dah meninggal kak. Alamak. Aku rasa bersalah.